Hai dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Afrida Humaira binti Muhammad Syafira. Nombor matrik 08 DEP19F1041. Dan supervisor saya ialah Puan Ana Faizatul binti Muhammad Amin. Okay, so ini adalah tajuk saya iaitu Plan World Security. Okay, ni objektif saya iaitu to produce fingerprint to detect of the occupants of the house on the door. The second one to construct the apps iaitu Bluetooth electronic that will be connected to the door using smartphone. Third, to measure the speed of time to open the door. Okay, untuk problem statement pula. Sekarang kita dah gunakan kecanggihan teknologi. Sebab sebelum ni kita akan gunakan kunci, kad dan sebagainya. Tapi sekarang saya buat menggunakan teknologi iaitu menggunakan Bluetooth application untuk orang tua ataupun orang-orang lain bagi kemudahan untuk membuka pintu. Selain itu juga dia boleh menggunakan cap jari untuk membuka pintu juga. Impact dia dekat sini, projek ni dia dapat membantu such as less parent untuk buka pintu. Lepas tu kalau kita menggunakan cap jari kita untuk membuka pintu, dia dapat detect dalam masa kurang daripada 1 minit supaya pintu tu terbuka. Dan untuk Bluetooth pula, dia dapat connect dengan smartphone kita sejauh 10 meter. So sekiranya kita nak membuka pintu, daripada jauh pun kita boleh gunakan apps untuk membuka pintu. Ini akan memberikan kesenangan untuk ibu bapa yang ingin membuka pintu untuk anaknya. Di sini saya sertakan video pendek untuk kefahaman anda semua. So, di sini kita dapat lihat kesusahan orang yang berkerusi roda untuk membuka pintu. Begitu juga untuk orang tua ataupun orang-orang muda yang lain tapi mempunyai kekangan untuk membuka pintu. Jadi dengan projek yang saya sedang hasilkan, mereka dapat membuka pintu dengan mudah iaitu hanya menggunakan smartphone.